mati aja lah. Hanya karena satu tujuan, gitu. Maksud saya kayak
dan jangan coba-coba untuk melanggar. Baiklah. Sekarang memang kalau memang tujuan sudah lah. Kita berjanji di sini. Kita berjanji di sini kita berpisah. Betul, kita berpisah di sini. Karena tujuan juga saya ada, tujuan saya satu. Tujuan saya. Tapi itu adalah rahasia buat keinginan saya. Baik, itu juga Abang Sukala. Karena Abang Sukala juga punya tujuan dan juga punya keinginan, Abang Sukala juga enggak akan bisa membuka rahasia. Betul. Kalau begitu kita berpisah di sini. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya pikir-pikir, memang tujuan saya satu antara dua. Yang pertama yang saya mau tuju setelah keluar dari rumah tangga ataupun padepokannya Pak Haji, saya pengen nengokin pacar saya yang udah lama saya gantungin, yaitu Neng Milamsari. Dan yang kedua, saya mau tengokin orang tua saya di kampung. Kabar dan juga keadaannya juga saya belum tahu. Baik ini hari, karena saya merasa kangen, rindu sama kekasih saya yang sudah lama saya tinggalkan yang bernama Milamsari, yaitu anaknya dari Tuan Patih. Saya akan menuju ke daerah rumahnya Tuan Patih sekarang juga. Setelah itu baru saya mau temuin orang tua saya. Siang begini temen kagak ada, gua nunggu-nunggu resta di kemana tahu tuh anak. Makin lama makin sore, ini hari belum pulang Remjada. Tar asal pulang gua kacar tuh anak tuh Remjada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lo ya ada kebetulan lo ada di rumah lo. Ya ada gua di hutan, emang tiap hari gua di hutan. Lu kemana aja lu? Ya lu tahu sendiri pen lo gua. Kenapa? Zaman sekarang. Ya. Nih ngomong-ngomong begini lo. Sugala kemana ini? Hah? Sugala. Sugala. Iya. Ini yang mantep jadi gua pikiran juga. Biasanya kita kan sama dia. Iya. Kemana-mana kita selalu hasil. Nah itu makanya kita jangan sampai kehilangan dan segala. Nah, lu juga punya pikiran apalagi pikiran kan gua yang ngedidik segala. Nah, itu kalau bukannya abang yang ngedidik segala siapa lagi? Betul. Gobloknya dari gua, pinternya dari gua. Nah itu. Yang gua tanyakan segala kemana? Pertanyaan lu bentangin. Gua juga lagi pusing mikirin dia. Jangan lagi lu. Gua juga lagi pusing mikirin dia. Lo, ya kita kalau enggak ada Sugala, kita merasa kehilangan. Betul. Kalau bukannya lu yang ngedidik Sugala, siapa lagi? Nah, lu tahu sendiri. Ini Sugala yang gua tanyakan, emang enggak bilang sama lu. Bilangnya enggak tahu kemana langkahnya tuh anak. Nah, sekarang begini aja lo. Yang namanya gua udah lama, badan gua udah pada kaku. Maksud lu? Kalau bukannya lu yang ngetes gua, siapa lagi? Oh, lu pengen ngejajal badan lu? Betul. Sama gua? Boleh. Kapan? Ya sekarang. Sekarang? Iya. Kecil, bodoh, sehingga pintar dididik sama Bang Belo.
Sekarang Bang Bundar mau lawan Bang Melo. Maksud tujuan gua begini segala. Iya, iya. Gua kan udah lama. Jadi maksud gua pengen dites. Ternyata dia masih bagus. Oh, atau jangan ditanya Bang Melo mah, masih kencang. Ini ngomong-ngomong lu dari mana? Baru kelihatan. Benar-benar. Ayo. Ya, jadi begini Bang Bundar, ya. Bang Melo. Saya banyak terima kasih ketika dari kecil sampai sekarang saya bisa dididik sama Bang Bundar dan juga Bang Melo. Betul. Saya merasa malu ikut Bang Bundar dan juga Bang Melo. Kalau mana saya diajak ngerampok, diajak juga untuk berbuat onar, saya tidak punya bekal apa-apa. Sekarang saya ini habis berburu. Berburu di mana lo? Di Padepokan Pintu Seribu. Emangnya sama Bang Belo lu kurang puas berburu sama si Belo? Saya merasa malu sama Bang Belo. Karena dia dari kecil ngedidik saya. Masa saya mau minta pendapat sama Bang Belo juga? Kurang gak apa di sini? Gak kurang Bang. Saya cukup sama Abang. Ya. Jadi sekiranya begini Bang Bundar, Bang Belo. Saya sebelumnya maaf, seribu maaf. Maksud lo? Ya, Bang Belo. Datangnya saya ke sini yaitu untuk mengajak Bang Belo dan juga Bang Bunda. Karena saya ini ingin menemui seorang wanita yang bernama Nilam Sari. Wah, di mana itu? Itu ada di kawasan dari industri di sana. Dia adalah anak Tuan Pati. Woi, orang terkaya. Orang terpandang. Sekiranya saya ingin bercinta dengan dia. Jadi maksud dan tujuan lo datang ke sini bukannya untuk bersatu lagi ataupun bergabung lagi, kita merampok. Jadi lo ingin bercinta sama anak Tuan Pati. Nah, Bang Belo, jangan marah dulu. Ya. Disinilah letaknya, Bang Belo. Ya. Saya bercinta dengan Nilam Sari, anaknya Tuan Pati. Hartanya boleh digasak dengan Bang Belo dan juga Bang Bundar. Itu punya mau gua kalau masalah harta. Nah, kecintaan boleh tuh gua bantu sampai mana. Nah, sekarang begini Bang Belo. Iya. Tolong hadirkan dan tolong antar saya hadirkan ke rumahnya Tuan Pati yang berada di pintu seribu sana. Apa? Sekarang Bang Belo. Kalau bila mana Nilam Sari mau sama saya, saya bawa Nilam Sari. Hartanya boleh Bang Belok gasak dan juga Bang Bundar. Oh, jadi bandanya buat gua. Hah? Si Nilam Sari buat lu. Nah, itu memang yang gua lagi perluin itu. Nah, sekarang kita tidak boleh lama. Kita datang ke rumah Tuan Pati di Bayur sana. Jangan khawatir. Ayo gua antar lu sampai di mana. Ayo. Sampai di sana. Mungkin orang sini juga belum pada kenal yang nama saya Tuan Pati. Harta saya banyak. Nih, yang saya pikirin saya punya anak, punya istri. Ini saya bingung. Daripada saya ngobrol-ngobrol sendiri, lebih baik saya panggil saya punya istri. Mami! 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 Wah. Mobil kita aja yang kunci, mobil kunci. Tapi lu bawa ke sentim aja sendiri, kan Mami mah ya, gak bisa. Kalau kita punya pembantu kan bisa dikunci. Sama pembantu kan lumayan, ringan-ringan biaya. Ya ini Papi ada apa, Mami? Nih, sekarang begini, Mi. Papi, kita kan punya putri Nilam Sari. Betul. Nah, ini yang kepikiran Papi. Kenapa? Dikarenakan dia udah berumur, udah dewasa. Coba. Tadi Papi lihat aja di dalam, makan kagak mau makan, belajar tuh anak kagak mau belajar. Coba kami tanya, panggil dia, ada apa coba? Tuh lagi di taman tuh, Neng. Bilang? Nilam Sari. Nilam Sari. Nilam Sari sama Papi. Nilam Sari. Aku si kudanya bangun. Sari sama Papi. Tapi ngurusin taman loh, taman acak-acakan, gak ada yang ngurusin, Pi. Pembantu gak ada. Tadi
mami suruh cari pembantu. Mi, nyari pembantu apa mi? Udah, mami udah capek, nggak ada yang mau di sini. Capek, mau ada yang bantuin, Mi. Udah sekarang begini, masih ada pegawai kita ya, Pak Centeng. Iya, ini Pak Centeng. Mana? Pak Centeng, coba mami ambil Pak Centeng, coba. Iya nih Pak Centeng. Gak ada perlu sama Pak Centeng. Iya Pak Centeng, tadi sih datang. Waalaikumsalam. Tuan, dari mana ya lo? Tadi itu kasih sama Tuan. Oh iya. Untuk belakang kontrakan. Tadi di belakang. Tapi udah rapi kontrakan. Alhamdulillah aman, Tuan. Aman. Itu yang di nomor 2 suruh nanti. Aman, udah. Udah dibayar. Tadi minggu besok belum lagi ya. Oh, belum lagi udah nggak apa-apa. Biarin dia, kenapa, Pi? Ini mah begini. Iya. Ya. Berhubungan Papi orang sibuk. Betul. Iya. Ini kan udah ketemu sama Jeteng. Dan gua sama putri kita di Lamsari. Iya, ini kan putri kita satu-satu. Ini emang dokumen ada di depan semua, emang lagi ngomongin apa ini? Gua mau kompromi, Teng. Lu tahu sendiri yang namanya gua orang kaya, masa kagak ada pembantu? Iya, Tamang. Si di Lamsari yang rawat. Ya, bini gua coba. Iya. Bebenah tadi. Masa orang kaya? Makin kurus aja, Pak. Udah sekarang begini, bagaimana? Lu jaga-jaga di depan, gua mau istirahat. Oh, iya. Apabila ada tamu yang bawa sepeda, lu usir. Bukan tamu gua itu. Betul. Tamu yang bawa mobil, bawa motor, bangunin gua. Oh, tamu tua. Gua mau istirahat. Siap? Siap. Ya bu, saya mau istirahat di dalam. Iya. Ya. Iya. Yaudah kalau gitu, Neng kalau gitu Neng mau ini dulu ya. Yaudah, ngamanin ke belakang dulu ya. Untuk tamu, mau capek saya. Iya udah. Udah Neng duduk aja ya. Iya udah. Juga sama di sana di pondokan apa kangen ingetin Neng dulu. Kirain abang udah punya pacar lagi bukan? Bagaimana mau pacaran Neng orang di pondokan kok pacaran? Ya, Neng abang juga kangen selama di pondokan dikirim terus sama ini abang takut Neng di kait orang. Pak abang Neng pasti sama abang. Mau bapak sama ibu kamu kemana? Ada. Keluar. Berani-berani ya lu datang ke rumah tangga gua. Maaf Tuan tadi ya, sampai ke rumah tangga gua. Saya mau kesini juga buat ada acara sama Tuan. Mami. Iya, Pi. Oh, enggak lihat tuh. Kenapa dia? Bu. Oh, iya. Si Centeng juga apa-apa juga udah gua bilang kalau tamu yang kagak mau apa-apa usir. Pi. Tapi mana aku, Pi? Lah, kalau ada begitu, Pi. Kalau ada tamu. Hilang itu, Pi. Lihat, Papi. Hilang sayang, Pi. Tapi orang punya, masya Allah, kakinya aja kagak pakai sendal tuh. Usir, ya mau usir lagi gitu. Tuhan, Tuhan tuh kaki bininya malah. Ya kan ini mah di rumah saya, gak pakai sendal juga. Iya. Ini kenal di mana? Kenal udah lama, Pi. Mami. Iya, Pi. Coba Mami ajak dulu si Nilam ke dalam, biar Papi yang bicara. Ini lah masih kangen, Pi. Kita ke dalam dulu, biar ntar Papi yang ngurusin ya. Yang Nilam saya, Mami. Eh, anak muda. Ya, apa emang lu punya nama? Saya sekali, Tuan. Lu maksudnya kenal sama anak gua udah lama? Udah lama, Tuan. Lu cinta sama anak gua? Cinta, Tuan. Saya. Karena mikirnya. Punya apa lu mau ngelamar anak gua? Iya, Tuan. Punya apa? Ya. Ya, mau ngelamar anak gua udah pantas punya mobil, punya motor. Udah pantas jadi menantu gua. Ya lu pakai begini bawa putri mau jadi menantu gua, mau bagaimana lu? Mikir aja. Iya dapur rumah udah berubah juga udah beda. Rumah lu rumah gua juga udah beda. Ya, tapi kan kalau saya suka, saya cinta sama anak Tuan Pati, apa salah Tuan? Emang anak lu mau dimakan, mau dipanin sama cinta? Hah? Mau dipanin sama cinta? Usaha biar keren, biar rapi, punya mobil udah pantas masuk rumah tangga gua. Lu mau ngelamar anak gua? Sulani? Iya Tuan. Ya Ali, gua mau ngomong sama lu. Iya. Kalau benar-benar lu cinta sama anak gua, sayang sama anak gua, mau ajak ke rumah tangga sama anak gua, lu buktiin. Kalau lu punya surat tanah, unjukin ke sama gua.
Oh, jadi kalau saya benar-benar atau sungguh-sungguh suka sama anaknya Tuan. Tunjukin, misalnya lu punya surat tanah, tunjukin ke gua. Kalau saya punya surat tanah, buktiin. Kalau lu punya mobil, tunjukin BPKB-nya sama gua. Kalau saya punya bebek, tunjukin. Kalau saya punya sertifikat surat tanah, kasih tahu. Berarti saya sungguh-sungguh. Namanya lu tahu sendiri, gua orang kaya. Gak mungkin gua punya menantu kaya. Ya. Udah mendingan lu pergi dah. Jangan sampai gua emosi. Jadi Tuan, kalau emang itu permintaan Tuan Pati, baik, saya akan buktiin, saya akan datang lagi. Iya, sama saya. Iya, misi Tuan. Ayo, udah. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. 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 Bicara masalah urusan ini, gue mau ngelamar anakku Wulan Sari.
Apa kata tuan gua? Ah, kata tuan gua kan kagak mau. Dikasih enggak dikasih ini hari ini yang cari bakal gua melamar. Kalau kata tuan gua enggak mau, urusannya lu mau apa? Lu sebagai apa menghalangi gua? Gua sebagai keamanannya. Oh, lu keamanan. Betul. Keamanan enggak ada kekuatan masalah urusan gua. Urusan tuan gua urusan gua juga. Hah? Urusan tuan gua urusan gua juga. Berarti lu mau bertahan. Boleh. Siap-siap di dalam bentengnya. Ayo. Permisi. Awas lu bohong. Iya. Lu tapi kita